shoulders under my jacket. Work hard and I'm changing my bracket. Tough, tough, we ain't hear that racket. Dogs came and you know how to stack it. Take it wrong, but I'ma need my ends though. I got tigers on my chest like Kenzo. Rail came, yeah, you pullin' that Benz though. Carol's here, man, you know you stay ten toes. Dog, man, you know I ain't worried. Bent up, so I'm talking to slurry. Got a blast, bro, I'm always in a hurry. Big Drake, shoot furry like Curry. Halo guys, udah lebaran nih ya. Jadi kalau gua lebaran itu biasanya dapat THR ya. Kalau kalian, tapi gua adalah kaum yang dimana tidak diberikan THR oleh orang tua-tua kita. Kalau jadi orang tua gua kayak nyokap, bokap enggak kasih gua THR gitu. Jadi gua agak menyedihkan sih gitu sih. Enggak dapat THR gitu kan. Tapi tenang aja guys. Buat orang-orang yang berkaum seperti saya tidak dapat THR, kalian bakal dapat THR juga. Nah, guys, gua bakal kasih tau kalian bahwa ada aplikasi yang bisa ngebagi-bagi kalian THR. Nah, kalian langsung aja nih ya. Jadi, TikTok ini lagi bagi-bagi THR sampai dengan 100 miliar. Lu bayangin 100 miliar, men. Nah, guys, caranya gimana sih buat dapetin THR dari TikTok? Kamu tinggal ikutin aja program THR dari TikTok. Dengan cara kalian ikutin program TikTok bonus, guys. Nah, dan TikTok sendiri bakal bagi-bagi THR dengan cara kalian mengajak teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian buat ikutan download TikTok. Cara gampang banget, kalian tinggal masuk TikTok langsung. Nah, di TikTok sini ada gambar bonus di sini, kalian tinggal klik aja bonusnya di sini TikTok THR ya guys. Nah, buat kalian pengguna baru TikTok, kalian langsung otomatis dapat THR dari TikToknya. Nah, buat kalian semua yang udah punya TikTok, kalian juga bisa nambahin THR guys. Dengan cara kalian buat video di TikTok, kalian nonton video di TikTok, dan juga kalian ikutin challenge kayak mudik online gitu di TikTok. Nah, jadi kalian gampang, tinggal invite teman kalian aja ya. Nah, buat kalian yang pengen dapat tambahan THR, kalian gak apa-apa tinggal kan bagi-bagi THR ke teman dan keluarga, tinggal klik aja dan kan tinggal invite teman-teman kalian di sini yang kalian mau dapetin kasih THR, tinggal di invite send aja, ntar kalian bisa dapetin THR di situ. Atau kalau yang WhatsApp juga bisa, kalian tinggal klik aja di sini, ada banyak misi-misinya ya guys. Dan jangan cara nonton video, kalian juga bisa dapet THR dari TikToknya sendiri guys. Nah, buat kalian semua yang pengen dapat ekstra THR, kalian tinggal undang-undang aja teman-teman kalian nih buat download TikTok lah tuh, tinggal di send aja langsung. Nah, kalau nggak, kalian juga via WhatsApp, kalian tinggal klik aja WhatsAppnya. Nah, tinggal klik misalnya nih ada Ari Asu, kita ajak, hey Ari kita main TikTok yuk gitu, kita bisa langsung TikTok download THR dan nanti dia bakal klik linknya, lalu dia bakal download TikToknya. Nah, buat kalian semua yang pengen dapetin ekstra THR kan, tinggal ikutin aja nih ya, pakai kode dari gua, kodenya adalah ini dia F6JW2CBU6PYTB. Nah, jadi langsung aja kalian download TikToknya di link deskripsi dan juga ikutin bonus TikTok hingga 100 miliar rupiah. Wow, tunggu apa lagi, langsung aja download TikTok sekarang. Kan dapetin THR dan ambil semua bonusnya buat kalian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sama gue Rido Odiri di channel Pulgar. Nah guys, ini udah lebaran hari ke-4 deh. Jadi besok itu udah mulai masuk kerja. Jadi beberapa orang udah masuk kerja, beberapa udah masuk sekolah, tapi beberapa orang juga masih ada yang liburan sampai hari Rabu besok. Nah guys, gimana? Kita ngomong-ngomong soal mystery shop nih guys. Kita udah ngeluarin 3 mystery shop, itu udah banyak banget. Kayak gue sendiri kayak udah mual, kayak udah kebanyakan kayak. Jadi kayak makin banyak makin bagus atau makin banyak tidak bagus guys. Jadi gimana? Kita bakal ngeluarin mystery shop yang keempat atau enggak nih guys? Gimana? Setuju-setuju? Kita bakal bahas semua di sini guys. Nah, tapi di mystery shop kita ini guys, kita buat lo semua, kita lihat dulu ya di sini guys ya. Kita dapat lihat ke store dulu di sini guys. Kita bakal lihat dulu satu hal dulu di sini. Nah, di sini sudah ada yang ini, bundle ini, 3 bundle, bundle yang mystery shop sekarang dan juga ada satu bundle lagi ini dia. Nah, ini ada 3 bundle yang keluar guys. Apakah kita bakal mengeluarkan bundle keempat mystery shop keluar lagi di bulan ini atau tidak nah guys? Nah, tapi untuk itu kita harus nge-spin dulu semuanya. Jadi yang jelas kemarin ada sempat nanya ya soal masalah alok. Alok, alok, bang alok. Ini alok ada, jadi lo harus beli aloknya guys. Alok udah ada, red bundle juga udah ada. Dan juga untuk current page juga ini yang template bundle tuh ada. Ini semuanya ada dan diskon sampai 79%. Nah, buat kalian semua, kalian dapat diskon berapa banyak di mystery shop kali ini? Kan ada 3 mystery shop nih. Kalian komen di bawah ya. Yang pertama, misal gue dapat 70% bang. Yang kedua gue dapat 80%. Yang ketiga gue dapat 89%. Itu mantep banget ya guys. Dan apakah yang keempat nih guys? Yang keempat kita bakal melakukan mystery shop, hacker store, atau sesuatu hal yang lebih keren lagi dibanding kalian guys. Gitu. Jadi kalau menurut gue personal ya, kalau gue personal, gue nggak tahu kalian ya gimana. Cuman kalau gue personal, mystery part 4 bisa keluar, bisa muncul lagi, cuman nggak deket-deket ini, ataukah deket-deket ini guys gitu. Jadi kita nggak bakal tahu ya.
Jadi kalau misalnya kalian mau Mister part 4, kalian komen di bawah sekarang juga. Jadi kita bakal ngebacain satu-satu komentar dari kalian. Mystery Shop part 4 bang, Mystery Shop part 4 atau enggak bang? Udah bang, cukup bang Mystery Shop. Gua udah tahu bang, Mystery Shop udah ada 3 muncul bang. Please jangan tambahkan lagi atau enggak beberapa yang ngomong, bang please yang keempat gue belum sempet bahas gitu kan. Kenapa harus ada yang keempat? Karena Mystery Shop kali ini yang ketiga ini hanya ada 8 hari, which is itu sampai di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti sampai tanggal Senin depan guys. Jadi Senin depan bakal selesai Mystery Shop part 3 ini. Jadi Mystery Shop part 2 nya itu cuma 3 hari, Mystery Shop part 3 nya 8 hari, dan Mystery Shop part 1 nya cuma ada 5 hari kalau gak salah, 4 hari. Nah, gimana guys? Apakah kalian suka ada Mystery Shop terus-terusan atau enggak kalian pengen Mystery Shop per bulan aja atau gimana? Kalian komen di bawah, kita bakal masukin. Mungkin aja ya, mungkin aja kalau Mystery Shop kalian pengen terus, Mystery Shop tidak menjadi Mystery Shop lagi gitu. Jadi Mystery Shop yang sudah mainstream gitu kan. Nah, kalian tinggal komen di bawah. Nah, dan sekiranya Mystery Shop bisa bakal keluar dekat-dekat ini yang part 4 atau enggak dia bakal keluar lebih lama lagi kayak beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi atau gimana. Nah, tapi itu tergantung kalian. Kalian mau gimana? Kita bakalan melihat komentar-komentar. Kalau misalnya kalian cukup Mystery Shop-nya, ya udah kita cukupin. Tapi kalau misalnya bang Mystery Shop 4 gitu kan, ya udah kita bakal lihat lagi apakah bakal muncul lagi gitu Mystery Shop 4-nya. Nah, oh ya, di Mystery Shop kali ini gue dapat 79% dan ini semua gue punya. Dan juga di sini ada CR dan juga di sini ada room card, three name card dan juga ada name change name card. Dan juga beberapa ada yang dapat ini ya, elite pass kalau nggak salah ya. Karena kalau kita udah punya elite pass, kita nggak dapat elite pass. Tapi beberapa yang belum dapat elite pass, dia muncul elite pass discount-nya di Mystery Shop kali ini. Nah, itu dia Mystery Shop part 1 itu ada di awal sebelum puasa, Mystery Shop part 2 itu pas pertengahan puasa, pas lebaran, Mystery Shop part 3 setelah lebaran. Itu udah 3 part. Nah, apakah part 4 ini bakal muncul lagi ya akhir bulan ini? Hah? Tinggal komen di bawah. Komen di bawah Mystery Shop part 4 kita bakal keluarin akhir bulan ini atau enggak, beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian ya. Jadi itu dia Mystery Shop, misteri dari Mystery Shop ya, ya. Jadi buat kalian semua yang kemarin udah bilang ke Mystery Shop, kita kasih sampai kelewatan batas. Apakah kita bakal mengeluarkan Mystery Shop yang lebih kelewatan batas lagi untuk kalian? Kita tunggu aja nanti di konten berikutnya ya guys ya. Jadi kalian komen di bawah cepetnya, komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe semua yang di bawah ya, subscribe, follow ya, Ridho Diri juga ya, Pulgar juga, semuanya di follow di bawah. Dan kalian jangan minta di komen di bawah, bang Mystery Shop part 4 sekarang atau enggak, bang Mystery Shop part 4 nanti aja ya. Komen di bawah Mystery Shop part 4 sekarang atau enggak, Mystery Shop part 4 nanti aja. Oke guys, gua pamit dulu ya guys. Pamit dulu, gua Ridho Diri, cabut dulu dan salam Bulgarian. Me, peace out, bye bye, I love you guys. Everybody, everyone, I know. I'm